Hai, assalamualaikum dan selamat malam YouTube. Sekarang ni dah malam, dah jam 10. So, barang dah sampai. Sekarang dari Fast Gadget. So, nak tahu apa yang ada di dalam? So, jomlah kita buka apa yang ada. Sebelum tu, jangan lupa like, komen, share dan subscribe yang belum subscribe. Jom. So, inilah dia punya barang. Wow, ada duit. Ada duit. So, jom kita buka. So, ni dah dia. Aku punya balance. Okay, yang ni aku nak review. Apakah ini? So, jom. So, inilah dia barang pertama yang aku beli. Second batch dari Fast Gadget. So, jom kita buka lah. Baca sikit. Tripod handle dari brand Dolesin. So, jom. Okay, macam ni dah dia punya rupa. Pendek je, kecil je. Macam mana ni? Dia dapat adjust. Okay, dia dapat adjust. Sekali lagi, ini rendah, ini tinggi. Cun-cun, mudah. So, jom kita pasang kamera. Macam mana dia punya rupa. So, beginilah dia punya rupa. Pendek je. Senang. Senang aku nak letak dalam beg. Dia boleh adjust je. Pendek lagi. Ngam. Dengan tangan aku ni. Dengan kamera lagi. Berapa inci je. Tengok. Sejengkal. Sejengkal beb. Sejengkal je. So, next. Barangku. Best. Macam badminton. Badminton. So jom kita next. Perbezaan antara V2 Pro atau V2 ataupun dan V3 Pro. Ulan Z. So first, dia punya material adalah berbeza. Kalau korang membeli V2 Pro ataupun V2, dia punya material bukan apa, besi. Dia punya adalah material adalah plastik. So yang V3 Pro ni adalah yang besi. Keras, memang keras lah. So yang kedua, perbezaan dia adalah korang boleh nampak lah, dia punya adapter. Kalau V2 ataupun V2 Pro, dia punya adapter ni adalah di bawah. So V3 Pro ni dari brand Ulanzi adalah di atas. Dia dah tukar lah. So
So kuasa itulah dia punya perbezaan material dan tempat letak adapter tu. So jom kita tengok macam mana dia punya rupa, macam mana dia punya buka. Kita di atas tengok sana. So yang ni, oh boleh buka. Yang ni boleh buka. Senang boleh buka. So lagi, masuk lagi. So kita tengok apa yang ada. Dia punya kaki bawah dan skru-skru dia. So jom kita pasang. Kita pasang. Pasang. So sekarang ni aku nak cuba pasang kamera dan adapter. So tak lupa juga tentang benda atas ni. Atas ni ya, untuk pasang mic lah, senang pasang mic. So contoh, so saya dah pasang dia, dah senang ya. Kita pasang dalam. Masuk ke dalam. Okay. Dia punya dia ada bunyi ya. Dengar. So macam mana dia punya rupa. Okay, senang. So aku nak pasang adapter. So dia agak longgar di sini. So nanti dah aku dah pasang dia punya macam double tape lah, ataupun getah lah, agak longgar lah juga. So sini ya. So benda ni takkan lari lah sebab dia masuk dalam dia macam ni. Korang boleh lihat lah, sekejap aku zoom. Cuba aku tengok. Dia tak akan lari lah dia punya adapter ni. Kena boleh tengok lah mana masuk. So macam ni lah dia punya rupa case ni ataupun frame ni. Handsome. Cuma letak, kena letak mic dulu atas ni. So atas ni, tengok macam mana dia. Handsome babe. Pendek, kecil, senang bawa, selesai. Nanti kita berjumpa lagi dalam episod lain. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Lepas tu untuk aku improve aku punya video. Okay, nanti kita berjumpa lagi dalam episod lain. Bye bye. Assalamualaikum. Macam ni lah dia punya rupa.
So, mic senang ya. Letak di sini. Tengok dia punya. Di sini je mic. So, berilah dia punya rupa.